Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, di pagi hari ini di tanggal 3 April tahun 2024, Rini akan menginformasikan kembali terkait cek saldo bantuan BPNT tahap 3 disertai BLT mitigasi Rp600.000 ya. Karena untuk PKH tahap keduanya sudah ada pencairan, alhamdulillah. Namun untuk BPNT tahap ketiga ini hanya satu bulan saja ya teman-teman semua, yaitu di bulan April tahun 2024. Namun sebelum lanjut ke cek saldonya, karena sekarang ini juga masih mengantri, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar ini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah, monggo langsung saja kita lanjut untuk masuk ke mesin ATM-nya ya. Semoga ada kabar bahagia ya di pagi hari ini teman-teman semua. Langsung saja masukkan kartu merah putihnya. Nah, di sini pilihannya pasti bahasa Indonesia karena kalau Inggris tidak bisa ya. Masukkan PIN atau kata sandinya. Nah, di pilihan menu lain, di informasi saldo di sini ada tiga jenis rekening, rekening giro, rekening tabungan, kartu kredit. Kita pilih saja yang rekening tabungan. Nah, sayang sekali ya teman-teman semua, di pagi hari ini di tanggal 3 April tahun 2024 untuk saldo BPNT tahap ketiga disertai BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 belum juga terisi ya. Dimohon bersabar selalu, semoga siang, sore, atau malam nanti ada kabar bahagia terkait pencairan bantuan sosial BPNT tahap ketiga disertai BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.